kata Syekh Ibn Abbas rahimahullah membaca astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal wal ikram kata beliau hadis yang menyebutkan hadis yang menyebutkan bacaan istighfar tiga kali dan Allahumma antas salam setelah salat itu bukan khusus sholat fardu tapi untuk semua sholat baik itu sholat fardu maupun sholat apa? sunnah jadi kalau misalnya dengan sholat rawatib ya atau sholat duha atau sholat yang lain begitu salam terus jadi dengan astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa salam tabarakta ya jalali wal ikram itu tidak apa-apa nah kalau yang kelanjutannya tasbih 33 terus napa tahmid 33 terus takbir 33 itu memang bacaan setelah salat fardu ya termasuk juga Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi. Itu juga bacaan setelah sholat fardu. Kalau yang istighfar tiga kali, kemudian Allahumma antas salam, itu bacaan setelah sholat fardu maupun sholat sunnah.